kayak gue apeng-apeng meneh kayak kampanye. Lurusan sih bisa sini. Ish. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang jam 5:30. Kita baru sampai spot ini. Tadi saya jemput Mas Ali dulu. Pagi ini percobaan pertama di spot bawah jembatan Sindet, teman-teman. Jadi kita coba ke sini dulu. Gue tetep nih. Pagi ini saya cuma berdua sama Mas Ali. Nah, ini Sungai Opak, itu jembatan Sindet. Di sini Sungai Code, teman-teman. Jadi Sungai Kota Code itu bermuara atau habisnya ada di sini, masuk ke Opak. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung siap-siap. Teman-teman, ini kita di sini kurang lebih setengah jam belum ada respon sama sekali. Berarti kita mau pindah spot aja, teman-teman. Habis ini kita mau ke selatan, mau ke Opak Pelemadu. Dan gini tak penak ini. Jadi tapi kok iki mau ngono sik golek lho. Langsung dibagi kowe medun kiri aku kanan ya. Nek kiri kowe sih meso iso somlipir ke kanan kiri. Iki kiri medun. Aku tak rono. Kita bagi Mas Ali ke sana. Saya ke bawah, teman-teman. Kita sekarang ada di jembatan Pelemadu, teman-teman. Banyunya api. Saya mau coba pakai gipi wipen, teman-teman. 7,5 cm saja. Gipi wipen 7,5 cm. Bismillah. Lipir gesek. Bismillah, kita coba seberang, semoga sampai. Bismillah. Itu di ndelok. Wah, asik. Mas Ali dapat satu foto. Landscape ya. Oke, mantap. Poin pertama Mas Ali pembukaan. Air bagus, ikan makan. Bismillah. Aku kalah disik meneh, geng. Memang uget-uget. Lebih cepet poinnya. Yo, nyusul yo. Bismillah. Semoga bisa menyusul. Poin juga, amin. Udah nih sampai banget ya menurut anaknya bro. Saya mau coba pakai swim kejet-kejet 5 cm, teman-teman. Swim glue kejet-kejet 5 cm, kita coba. Bismillah.
Wih, Frek. Hihi. Daripada kena sampah. Alhamdulillah, menyusul poinnya Mas Ali, teman-teman. Pakai Mino, pakai swim kejet-kejet. Mantap. Kecil enggak apa-apa. Ah, Mas Ali raketok. Halo Mas Ali. Menyusul ya, satu sama. Mas Ali masih di atas sana, teman-teman. Alhamdulillah. Berarti ini pembukaan poin pertama pagi ini. Hampalah sungai Opa. Pakai swim kejet-kejet 5 cm. Oke, langsung kita rilis saja. Swim kejet-kejet 5 cm amis. Kita rilis langsung. Mantap. Lanjut lagi. Bismillah. Sambar lagi. Baru lemparan pertama setelah poin tadi. Coba kita ganti popper Sakura, teman-teman. 5 cm prototype. Untuk actionnya kayak gini, teman-teman. Stabil banget. Stabil. Dia kecil 5 cm. Tapi stabil banget. Popper Sakura 5 cm. Mau dikasar kayak gini juga bisa. Padahal kecil ini poppernya 5 cm. Nih. Dikasar mau. Atau di speed juga mau. Main cepat, tap 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 tap, kayak gini, tap 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 tap, stabil banget. Sakura 5 cm, nanti saya sertakan linknya. Ih, strike kecil, teman-teman. Bodinya angkut aku itu. Itu dalamnya paling cuma sejengkal, teman-teman. Alhamdulillah. Poin kedua pagi ini pakai uget-uget. Wah, masa lihat viral ya. Pakai uget-uget 5 cm, poin ambil lagi. Langsung kita rilis aja ya, teman-teman. Untuk lokasinya masih sama, kita ada di bawah jembatan Opak Pelemadu, teman-teman yang mau ke sini monggo. Langsung kita lepas aja, kasihan kecil-kecil. Tambahlah sungai, Pak. Mantap. Saya mau coba ganti swim aja. Jadi yang baru itu ada Mino uget-uget sama swim kejet-kejet. Jadi sepasang ya. Untuk Minonya kita ada uget-uget, untuk swimnya kita ada kejet-kejet. Saya pakai swim biasanya kalau posisi dangkal banget kayak gini baru pakai swim. Meminimalisir nyangkut. Swim kejet-kejet 5 cm. Strike Pak, Pak. Pak ora arti. Strike Pak, Pak. Mosok strike Pak. Strike Pak, aku ora arti. Asem. Jadi aku ngerti nek streki, Pak. Yo kayakmu selawe paling. Tak uncal ning kono kan ana kayu. Pikirku kan nyangkut watu, nyangkut kayu. Kok kaya kening sampah to melur ini. Iwak to. Wah, dagelan, dagelan. Ternyata ikan, teman-teman. Semoga ada yang besar. Teman-teman, ini kita geser spot sedikit ke atas. Di atas jembatan Pelemadu. Masih di sekitar sini. Wih, apik banget, teman-teman ini. Ah, feeling good, geng.
Kita coba pakai swim kejet-kejet 5 cm. Wih, strike. Mantap. Kecil, teman-teman. Pakai swim kejet-kejet. Mas Ali. Poin ketiga, pakai swim kejet-kejet, teman-teman. Kecil-kecil ya. Swim kejet-kejet 5 cm. Mantap. Ih, ambil langsung ya, Pak. Cantik-cantik, geng. Airnya bagus. Ayo, yang mau mancing segera agendakan. Buat teman-teman yang pengen minum kejet-kejet ini, tapi kayaknya belum ready deh. Tapi besok misalkan sudah ready, saya lampirkan di deskripsi ya, teman-teman. Oke, langsung kita rilis ikannya. Mantap, poin ketiga pagi ini, alhamdulillah. Pakai swim kejet-kejet. Sewa. Lih resi, lih berdi, resi i. Tada. Kita geser spot lagi, teman-teman. Di spot biasanya, Opak Zoo. Untuk jam sekarang jam 8:30. Tapi tumben, kenapa panas ya, Mas Ali? Sejuk. Sejuk. Dari tadi hawanya sama sekali nggak panas. Biasanya itu jam 8 kita rasanya pengen Bali panas banget. Tapi ini enggak. Bahkan kita baru beli minum, teman-teman. Jadi dari tadi kita enggak minum. Ini, oh garangan. Sudah mulai hangat. Teman-teman, nanti kita coba di pada seberang itu. Kemarin saya sempat kesini beberapa kali sambaran gede. Cuman sayang miss sama mocel. Coba cek di video ini ya. Pak, gede tenan Pak, rakening Pak. Pak, gede tenan Pak, rakening Pak. Neng. Simbah. Baik kakak. Strike. Mocel meneh. Nah itu videonya, teman-teman. Jadi sambarannya ada di pojok sana sama pojok sana. Hari ini kita coba ulang lagi. Semoga nanti mau nyamber dan kena. Amin. Oke, kita langsung siap-siap. 7,5 cm. Oke, kita ke sana. Semoga bisa diseberangi tengah itu. Kita banyune rotok dhuwur. Strike, mantap. Nganggo apa? Uget-uget. Nonton. Mantap. Mas Ali strike pakai uget-uget itu, teman-teman. Ning kene ya malahan ya. Mantap. Berarti poinnya saya 3, Mas Ali? 2. 3-2. Oke. Rame ini, teman-teman, yang kecil-kecil. Oke, kita lanjut mancing lagi, teman-teman. Sambar gak kena. Lumayan. Sambar gak kena, teman-teman. Spot terakhir. Saya mau coba seberang itu, teman-teman. Saya mau coba ini aja, teman-teman. 7,5 cm WTD. Semoga-moga ramis meneh.
Taruh aja nyacin. Amin. Bismillah. Bisa trek. Wih, Mas. Wah. Langsung muga-muga waktu. Rini apa? Tidak ada. Poin ke piro? Poin ketiga. Itu Mas Ali poin ketiga, teman-teman. Berarti skor 3 sama. Nganggo apa? Nganggo apa? Pakai uget-uget lagi. Mantap. Berarti pagi ini pakai uget-uget sama kejet-kejet. Total poin Mas Ali 3, saya 3. Angel-angel sih nganggo kuih. Gak apa-apa, kita coba cari yang besar dulu, teman-teman. Tadi udah dapat 3, sekarang Mas Ali 3. Semoga babonnya ada yang mau nyambar. Teman-teman, ini sekarang jam 9:15, sudah lumayan overtime. Berarti untuk trip kali ini kayaknya kita cukupi sampai di sini, teman-teman. Untuk poin berarti ada enggak pindah spot meneh. Mau telu loro ya. Untuk poin berarti saya 3, Mas Ali 3, seri ya. Untuk umpan dari tadi kita cuma pakai yang poin, maksudnya pakai uget-uget sama pakai swim kejet-kejet. Alhamdulillah lumayan rame pagi ini. Untuk hampal yang besar dari tadi belum ada respon. Cuman saya tadi sempat miss yang di spot sebelumnya tadi pakai GBB pen 7,5 cm, sayang miss nggak kena. Yaudah teman-teman, berarti untuk trip kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin trip kali ini. Sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Terima kasih. Spot terakhir kita coba di sini dulu, teman-teman. Spot terakhir saya mau coba pakai uget-uget, teman-teman. 5 cm. Eh, masa telu podo. Harus ada pemenang. Padahal ra lomba kok. Enggak, tapi karena memang karena airnya masih bagus. Jadi kita maksimalkan, teman-teman. Sayang banget nih kalau enggak dimaksimalin. Hubung airnya bagus. Oke, bismillah. Wih, trek. Trek. Saya lumayan, Mas Ali. Pakai uget-uget gede, teman-teman. Gede. Mas Ali. Sik, daripada ikut arus. Gede. Lambangannya kayak lirono, tambah raga koyak. Keneng janggute, Mas Ali. Keneng janggute. Oh, kita loh. Aku nek tambah rono, kita tambah raiso ditututi ya. Soalnya kalau ke sana mesti nggak iso ditututi. Aksesnya cuma sampai tempat Mas Ali itu, teman-teman. Pakai uget-uget, hubnya sama sekali nggak ada yang begang ya. Karena tadi memang kelihatan nyamber itu nggak di mulut, tapi di janggut. Mantap lah. Alhamdulillah dikasih sambaran di akhir-akhir. Uget-uget 5 cm, kita lanjut lagi. Yaudah teman-teman, berarti memang belum nasibnya untuk naik yang besar. Untuk poin berarti tetap sama, 3-3 seperti closingan tadi. Injury time saya coba spot terakhir ini karena feeling good, airnya bagus. Feeling pasti ada ikan besar di sini dan ternyata bener nyamber di depan. Sayangnya nggak naik, teman-teman. Ya udah, berarti untuk kedudukan masih seimbang seperti closingan yang tadi. Sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Aman gue guys, sih telu podo.